Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Di sini saya menggunakan Mendeley versi terbaru. Saat ini tahun 2022 itu berbeda versi dengan beberapa tahun yang lalu. Saat ini Mendeley logonya ada di sebelah kanan atas. Sebelumnya saya sudah menguninstall, menghilangkan atau mendelete aplikasi Mendeley dari laptop saya, tetapi logo ini tidak hilang. Jadi coba kita cek ya. Ini adalah program yang ada di dalam aplikasi saya. Urutannya ini kan tidak ada ya, MIMI. Kalau kita search di sini Mendeley, di sini sudah tidak ada karena tadi sudah saya hapus. Sebelumnya sudah saya hapus, jadi tidak muncul lagi. Yang menjadi pertanyaan adalah, logo ini kok masih ada? Bagaimana cara menghilangkannya? Baik, kita cari di sini pada bagian atau pada menu insert. Ada My Add-ins. Kita klik See All. Kemudian kita klik di sini, logo ini. Kemudian kita klik remove. Kemudian kita pilih remove. Di sini sudah hilang. Kita cek. Jadi solusi untuk menghilangkan logo tadi itu adalah pada menu insert, kemudian my add-ins, kemudian di bagian menu ini kita delete langsung. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus channel kami, klik subscribe, nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.